Halo Mola Diners, perkenalkan nama gue Firman dari Black Rose Custom. Tempat gue beralamat di Jalan Raya Cirende nomor 1A. Saksikan terus video ini. Black Rose berdiri sejak 2012. Kalau hambatan pasti banyak ya, setiap usaha yang turunnya hambatan tuh pasti banyak. Udah biasa lah gitu. Cuman gimana kita bertahan aja, gimana kita ya toughnya aja gitu sama usaha kita, sama passion kita. Kalau Black Rose Custom itu spesialis hanya untuk custom ya. Jadi kita build motor-motor dari nol sampai ya sampai custom sampai selesai. Di sini kita ada dua tipe ya atau dua macam. Gitu. Ada orang datang ke sini bawa motor gitu, terus dimodif atau di custom sesuai keinginan dia, sesuai konsep keinginan dia. Terus ada juga yang terima paket gitu, cuma beres. Jadi all in gitu dari kita yang nyari bahannya sampai motor sesuai konsep yang dia inginkan jadi. Kalau rate standar kita itu di start from 8 juta sampai nggak terhingga. Nah, 8 juta itu dari konsumen, motor dari konsumen. Jadi 8 juta itu hanya customnya aja. Tapi balik lagi sih, harga bisa disesuaikan sesuai konsep dan detailnya masing-masing. Black Rose itu dulu awalnya hobi ya, hobi dari gue terutama gitu. Jadi hobi main motor custom, terus teman-teman juga gitu gue racunin lah gitu. Jadi akhirnya singkat cerita, kita dari berawal 7 orang itu, ya pertama dari gue terus nyamber 7 orang, ya kita berangkat dari situ ya jadilah usaha ini bengkel custom ini sampai detik ini. Kalau pengerjaan satu motor itu paling cepat itu 1 bulan. Paling lama 3 bulan, tergantung konsep masing-masing. Proyek yang lagi kita jalanin, yang lagi kita kerjain, ada satu yang Mas Scorpio, terus ada satu Suzuki Thunder, kemudian ada Mega Pro sama Yamaha Mio. Kalau segi kesulitan sih masing-masing ada pasti, tergantung konsepnya aja sih. Jadi kalau ya sebenarnya ada harga, ada hasil sih gitu aja. Jadi nggak ada yang nggak bisa dikerjain, pasti kita bisa. Pasti ada, pasti ada yang kesulitan. Buat teman-teman yang mau custom di bengkel kita, silakan langsung datang aja di Jalan Raya Cirende nomor 1A, kita dari Tangerang.
atau kepoin di blackcross_custom. Di situ kalian bisa lihat contoh-contohnya. Datang aja untuk tanya-tanya langsung via DM atau via kontak. Nanti kita langsung nulis pasti. Oke, buat Mola Diners yang lagi cari motor baru, motor second, spare part, juga aparel, bisa langsung klik link di deskripsi ya. Kalau kalian enjoy dengan video ini, kasih like, komen, share, and subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan nih update dari Mola Din. Ingat motor, ingat Mola Din.